Okay, guess we're doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. I don't want love, no. Forget that heat, bitch. Okay, guess we're doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, then so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Nah, hari ini gue berencana untuk mereview sebuah mobil terbaru dari DFSK dan ternyata spesial banget nih guys. Karena mobilnya baru banget datang dari gudang dan langsung dipajang di showroomnya. Oke, jadi seperti apa mobilnya? Langsung aja ya. Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan gue A.A. Wirya. Jadi hari ini gue sedang berada di showroom DFSK yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Denpasar Bali ya teman-teman. Dan dalam kesempatan kali ini, gue akan mereview sebuah mobil terbaru dari DFSK, yaitu DFSK Gelora yang Blind Fan 2021 Indonesia. Nah, jadi ini mobilnya baru banget datang. Bisa kita lihat mobilnya ini besar banget ya teman-teman, dan tentunya lega banget. Untuk kuncinya modelnya seperti ini, jadi dia masih klasik banget, jadi masih menggunakan kunci konvensional pada umumnya. Dan sekarang langsung aja kita lihat untuk desain di bagian depannya. Ini benar-benar desainnya keren banget, dan sebelumnya gue sudah pernah review yang versi minibus. Jadi perbedaannya ada di kaca belakang ya, jadi mobil ini serba tertutup. Nah, kalau kita lihat lampu untuk mobil ini, dia semuanya masih halogen ya, jadi lampu sein, kemudian lampu utama, dan juga lampu fog lampnya dia masih halogen. Untuk di bagian depan, mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi double anti-collision, yang mana akan melindungi driver dari kecelakaan. Benar-benar mobil ini aman banget, dan tentunya safety-nya terjaga. Untuk di bagian depan sini, ada logo DFSK berwarna chrome, dan juga untuk di bagian bumper, serta di bagian grill, dia full berwarna putih. Dan kalau kita lihat untuk di bagian wiper, dia wipernya masih konvensional seperti ini ya. Beda dengan yang model minibus yang sudah frameless. Untuk antenanya dia sama nih, modelnya seperti itu. Dan sekarang kita lihat untuk di bagian samping, di sini ada lampu sein. Kemudian juga untuk di bagian spionnya dia besar banget ya. Jadi kalau kita melihat ke belakang itu lega banget tampilannya, karena luas banget jarak pandang kita, mengingat mobil ini besar sekali dan juga tentunya panjang. Untuk di bagian atas ini juga dia ada talang air, jadi mencegah air masuk ke dalam bodi mobil jika kacanya terbuka. Untuk bannya sendiri dia menggunakan ban Goodyear dengan profil 18580R14, menggunakan velg kaleng dengan rim cakram di bagian depan. Untuk suspensi depan mobil ini dia sudah menggunakan MacPherson independen dengan stabilizer, jadi kenyamanan saat mengemudikan mobil ini sudah pasti terjamin ya teman-teman. Kemudian kita ke belakang sedikit, nah di sini ada tempat untuk mengisi bensin, kemudian juga lubang kuncinya seperti ini, dan untuk handle pintunya menurut gua unik banget. Jujur gua suka dengan model seperti ini karena menurut gua desainnya keren. Serta untuk di bagian belakang mobil ini benar-benar tertutup ya, dan ini bahannya metal, jadi dia bukan kaca yang ditutupi oleh plastik atau ditutupi stiker. Kemudian di sini juga dia ada rel yang berwarna dark chrome. Kemudian untuk di bagian ban belakang sama seperti yang di depan, dia menggunakan ban Goodyear dengan profil 18580N14, velg kaleng dengan rim tromol di bagian belakang. Untuk suspensi belakang dia menggunakan suspensi teardown ya, jadi wajar banget digunakan mengingat ini adalah mobil barang, dan juga untuk kenyamanan di bagian belakang itu kurang begitu dibutuhkan. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang, di sini di pilar belakangnya itu ada dilapisi dengan plastik berwarna hitam. Kemudian untuk di bagian lampu belakang dia full masih halogen ya, dan desainnya seperti ini. Di bagian bawahnya dia belum ada sensor parkir dan sudah ada lampu mata kucing. Kemudian kalau kita lihat untuk di kaca belakang, di sini ada model seperti diamond ya, benar-benar keren banget, gue suka dengan model seperti ini. Kemudian untuk di bagian tengahnya dia ada logo DFSK berwarna chrome dan ada tempat untuk wiper tapi ditutup ya teman-teman. Kemudian untuk di sisi sebelah kanan dia ada tulisan Gelora dengan berwarna chrome. Kemudian di bawah sedikit dia ada cover plastik yang bertuliskan DFSK. Kemudian untuk di bagian bawah mobil ini dia digunakan untuk menyimpan ban serepnya, dan bisa kita lihat untuk di bagian bawahnya mobil ini lumayan tinggi ya. Jadi benar-benar nyaman banget kalau kita gunakan untuk melewati jalan berlubang dan juga jalan yang ada genangan air. Sekarang kita akan lihat kelebihan dari mobil ini terletak pada bagasinya. Nah, ini benar-benar volume kargonya besar banget. Untuk di bagian atas ini dia dilapisi dengan kulit ya, keren banget nih padahal hanya mobil barang. Biasanya mobil barang ini dilapisi dengan cover plastik. Nah, untuk volume kargo dari mobil ini dia sebesar 4,8 meter kubik, jadi benar-benar luas dan bisa menampung banyak sekali barang. Kalau kita bisa lihat di sini dia bisa menampung banyak sekali tas tentunya, banyak sekali kotak, banyak sekali paket, bahkan sepeda motor pun bisa masuk 2 buah nih di bagian belakang mobil ini teman-teman. Benar-benar ekonomis banget kalau digunakan untuk pengusaha.
Nah, di sini juga bagusnya dia dilapisi dengan kulit, karena mobil-mobil pesaingnya itu biasanya dilapisi dengan cover plastik, tapi ini ada kulit dan tentunya ada speaker juga. Untuk di bagian atasnya dia dilapisi dengan kain ini dan halus banget tentunya, teman-teman. Jadi gue bingung ya, sebenarnya ini mobil paket atau mobil barang, tapi benar-benar dibuat nyaman. Dan sekarang kita akan coba buka untuk di pintu sampingnya. Jadi pintu samping mobil ini menggunakan sliding door ya, jadi ke samping seperti ini, dan memudahkan banget untuk orang memindahkan barang dari sini. Dan bisa kita lihat mobil ini benar-benar luas banget, teman-teman. Kemudian di belakang pengemudi dia ada pembatas nih, dan ini benar-benar kokoh banget. Kalau kita coba goyang-goyangkan, mobilnya juga ikut bergoyang, teman-teman. Jadi kokoh banget dan tentunya melindungi pengemudi dan juga barang yang ada di belakangnya kalau semisal terdapat goncangan. Nah, ini mobilnya tinggi banget, jadi di bawah sini ada footstep dan kita bisa masuk. Kemudian kalau kita lihat untuk di bagian handle pintu dari dalamnya, dia modelnya seperti ini. Dan kalau kita buka, dia tinggal kita tarik aja ya. Dan ini mudah banget, teman-teman. Jadi pintu sliding door-nya tidak berat nih, jadi mantep banget dan juga tentunya memudahkan banget. Nah, kalau kita lihat keseluruhan mobil ini tentunya luas banget, teman-teman. Mengingat mobil ini panjang, lebar, dan tentunya di bagian dalamnya itu lega banget ya. Di sini kita bisa menampung banyak sekali barang, jadi sangat ekonomis kalau digunakan untuk berusaha. Dan sekarang kita coba lihat untuk di bagian interior dari mobil ini. Nah, mobil ini hanya bisa menampung 2 penumpang ya di bagian depan. Kemudian untuk door trimnya dia modelnya seperti ini, sama seperti yang model minibus. Dia menggunakan material plastik keras, dan di bawah sini juga sudah ada speaker. Nah, bagusnya mobil ini sudah dilengkapi dengan power window, jadi akan menambah kenyamanan pada mobil ini. Kemudian untuk di bagian bawahnya juga ada ruang penyimpanan ya. Di sini bisa digunakan untuk menampung kertas, surat-surat, buku, dan yang lainnya. Nah, jadi seperti ini dia model dari bagian interior mobil ini. Untuk di bagian atas ada hand grip nih untuk membantu kita saat naik ke mobil ini, mengingat mobil ini tinggi banget. Kemudian di laci depannya di sini lumayan luas ya, dan dia belum soft opening. Kemudian untuk di sini juga ada kisi AC, kemudian di samping-sampingnya ada list berwarna silver. Untuk dashboardnya dia masih menggunakan material plastik keras, tapi bagusnya di sini ada banyak sekali ruang penyimpanan. Kemudian di tengah sini juga ada kisi AC serta ada tombol untuk lampu hazard. Dilengkapi juga dengan radio single disc. Kemudian di bagian bawahnya ada ruang penyimpanan, dan tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan AC. Di sini ada putar-putaran untuk mengatur AC-nya, arah semburan angin juga. Dan kemudian di bawah sini ada pengaturan ventilasi, ada tempat koin, dan juga ada power socketnya. Kemudian di tengah sini ada 2 buah cup holder, dan mengingat mobil ini manual, jadi tuas transmisinya desainnya seperti ini. Di bagian atasnya dia ada chrome, dan untuk handbrake-nya dia modelnya seperti ini. Untuk di bagian jok dia menggunakan bahan fabric nih, dan modelnya jujur banget gue suka. Karena model seperti ini biasanya ada di mobil-mobil pribadi, tapi ini ada di mobil barang. Nah, sekarang gue akan masuk untuk mencoba seperti apa sensasi mengemudikan mobil ini. Tapi sebelumnya gue mau masukkan dulu nih lubang kuncinya supaya tidak hilang ya. Nah, jadi mengingat mobil ini tinggi dan gue butuh bantuan dengan hand grip dan juga footstep yang ada di bagian bawahnya. Nah, ketika gua duduk, yang gua rasakan di sini posisinya tegak banget, tapi bagusnya untuk joknya ini bisa dibanjo mundurkan ya, tapi sedikit sekali sebenarnya, teman-teman, dan cenderung lebih tegang menurut gua. Ini disebabkan karena di bagian belakangnya ada pembatas ya untuk barang dan juga pengemudi. Kemudian untuk di bagian setir dia modelnya sederhana dan juga klasik banget. Di bagian tengahnya dia ada logo DFSK berwarna chrome, di sini ada model jaring-jaring, dan untuk di bagian depan sini dia kacanya lega banget karena ini besar dan juga posisi kita tegak serta tinggi, jadi penglihatan di depan itu benar-benar luas banget. Kemudian di bagian bawah sini ada ruang penyimpanan, ada lubang kunci, kemudian ada kisi AC juga. Dan untuk kita lihat untuk di bagian dashboardnya di sini menggunakan material plastik keras berwarna hitam. Kemudian MID-nya di sini modelnya klasik ya, jadi dia masih menggunakan jarum-jarum seperti itu untuk indikatornya. Dan kalau kita lihat untuk di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan sun visor, tapi belum ada vanity mirror. Di bagian depannya dia ada lampu interior nih, tapi sayangnya masih berwarna kuning ya, mengingat ini adalah mobil barang, jadi nggak masalah sih untuk lampu berwarna kuning. Kemudian di sisi sebelah kirinya dia sudah dilengkapi dengan sun visor, tapi belum ada vanity mirror. Untuk hand gripnya dia model fix. Dan sekarang gua akan coba untuk menyalakan mesin dari mobil ini, serta kita akan lihat lampu di bagian eksterior dan juga di bagian interiornya. Jadi ada hal spesial apa yang ditampilkan dari mobil ini ya, teman-teman? Oke, jadi sekarang mesinnya sudah menyala, dan untuk di tampilan MID-nya dia seperti ini ya. Jadi masih klasik sekali, masih menggunakan jarum, dan juga kalau kita lihat tidak begitu banyak ada fitur di bagian MID-nya. Kemudian untuk di bagian tengah sini
Dia sudah dilengkapi dengan radio single DIN. Kemudian sekarang gue akan coba untuk menyalakan lampu di bagian eksteriornya. Kita akan lihat seperti apa sih tampilannya jika lampunya menyala full. Dan yes, untuk di bagian MID-nya dia full color jadinya teman-teman saat kita menyalakan lampunya. Kemudian gue juga akan menyalakan lampu hazardnya untuk melihat seperti apa tampilan scene-nya. Dan bagusnya untuk mobil ini, dia di bagian AC-nya sudah dilengkapi dengan lampu, jadi full color banget terlihat. Benar-benar keren banget nih. Mengingat ini adalah mobil barang, tapi kita diberi kualitas seperti mobil pribadi. Nice banget ya VSK. Dan sekarang gue akan keluar untuk melihat seperti apa tampilan dari lampu mobil ini. Kemudian di bagian sampingnya sini ada lampu scene, dan seperti ini dia tampilan dari lampu depannya teman-teman. Dan bisa kita lihat di sini untuk lampu utamanya dia masih berwarna kuning, di bagian fog lamp juga masih berwarna kuning. Dan ini ada perbedaan dengan model minibusnya, karena untuk di model blind van di sini fog lampnya ada satu, sedangkan di bagian minibus dia ada dua. Nah sekarang gue akan coba untuk ke bagian belakang dan melihat seperti apa tampilan lampu di bagian belakang dari mobil ini. Nah lampu di bagian belakangnya gue suka banget nih, modelnya dia tegas dan juga berkarakter banget. Dan ini lampunya dia masih full halogen ya teman-teman. Dan untuk di bagian platnya ini juga sudah dilengkapi dengan lampu, jadi kalau malam hari platnya tetap terlihat di bagian belakang. Nah, sekarang gue akan coba untuk membuka kap depan dari mobil ini, serta kita akan lihat ada apa aja sih di bawah kap depan itu. Untuk membukanya sama seperti mobil-mobil pada umumnya di bagian sini. Nah, kita bisa lihat untuk di bagian kap depannya dia sudah dicat sewarna bodi, tapi sayangnya belum dilengkapi dengan peredam. Nah, jadi sebenarnya di bagian depan sini bukan tempat mesin ya, karena mesinnya berada di bagian tengah dari mobil ini. Dan ketika kita angkat untuk joknya, dia akan langsung terlihat mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin dengan tipe DK1.5 DVVT dengan bahan bakar gasolin Euro 4 1498 cc. Untuk power maksimumnya dia sebesar 109 PS di 6000 RPM dengan torsi maksimum sebesar 140 Nm di 3200 sampai 4000 RPM. Mesin ini menggunakan transmisi manual 5 speed. Jadi sudah bisa dibayangkan ya bahwa mobil ini sudah cukup bertenaga dan tentunya irit banget. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa like dan di-subscribe ya.